Yang ketiga ialah jenis manusia. Jenis manusia yang Rasulullah nak dakwahkan. Kalau Nabi Muhammad di Mekah, geng-geng yang mensyirikkan Allah. Tapi waktu Nabi Musa berhadapan dengan Fir'aun, jenis orang yang mempertikaikan prinsip ketuhanan. Siapa Tuhan kamu? Bila dijelaskan siapa Tuhan, aduk mana Tuhan kamu? Bila dijelaskan kedudukan, dia nak buat bangunan lah, dia nak ambil panah, nak naik, nak panah Tuhan, nak bunuh Tuhan lah, macam-macam. Dan Nabi Muhammad sendiri bila pergi ke Madinah berdepan dengan golongan munafik. Di Madinah ada golongan munafik, ada golongan Yahudi. Ramai munafik di Madinah. Tapi Rasulullah tidak menceritakan manusia-manusia munafik ni kepada sahabat-sahabat lain. Tapi antara sahabat yang Rasulullah ceritakan tentang manusia munafik ni ialah Huzaifah ibnu Yaman. Huzaifah ibnu Yaman tentang manusia munafik. Dalam peribahasa disifatkan gunting dalam lipatan, talam dua muka. Munafik ni bahaya dia kerana dia bersama dengan Rasulullah, dia bersama dengan sahabat. Bila beribadah, contoh solat, solat mereka tu berimamkan Rasulullah, bukan berimamkan orang biasa-biasa macam kita. Tu imam mereka ialah Rasulullah, sahabat mereka sahabat Rasulullah. Mereka berpura-pura saja. Tapi bila balik bertemu dengan sesama mereka, mereka berbincang. Hari ini Muhammad sembang apa? Hari ini Muhammad habaq apa? Hari ini Muhammad buat apa? Tapi bila balik semula kepada Nabi dan sahabat, buat manis muka, buat cakap lembut-lembut depan Nabi. Ini bahaya. Golongan-golongan munafik. Yang di Madinah dulu yang paling popular siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul kan. Abdullah bin Ubay bin Salul yang bergerak secara underground tu. Bagaimana dengan dakwah Nabi Musa? Nabi Musa pun menghadapi golongan yang sama. Tak ada ke jenis manusia munafik dalam Bani Israel tu? Berlambak manusia munafik. Lihat saja selepas Allah menyelamatkan mereka menyeberangi Laut Merah. Tuan-tuan boleh bayangkan atau fikirkan kalau kita berada dalam kelompok Nabi Allah Musa masa itu. Allah dah tunjukkan kebesaran dia, memberikan pelepasan dari sudut pertolongan yang kita tak boleh fikir dengan akal biasa. Depan ni laut yang terbentang luas, belakang ni tentera yang jumlah mungkin ratusan ribu, mungkin capai jutaan. Tak boleh nak pi mana dah. Tapi Allah melepaskan keperluan mereka pada masa itu, tunjuk mukjizat depan mata mereka. Ni utusan aku, ni nabi aku, ni rasul aku, aku perintahkan dia, tongkat dia, dia pukul pada laut, terbelah. Waktu terbelah, peristiwa itu berlaku depan mata kamu, supaya kamu menyaksikan mukjizat dan pembuktian terhadap kebesaran Allah. Bukan kata waktu Nabi Musa nak ketuk air tu, minta yang ni susah nak diterima oleh akal, jadi semua pejam mata, jangan tengok. Tak ada. Benda tu berlaku depan mata kamu, mukjizat. Lepas tu kamu berjalan di celah-celahnya dan Allah menyelamatkan kamu sampai seberang sana. Tak cukup dengan itu, bila kamu berpaling, Allah bagi peluang menyaksikan satu lagi kebesaran dia. Laut itu bertangkuk kembali dan Fir'aun yang kamu takuti sebelum ini, yang kamu geruni sebelum ini, manusia inilah yang telah membunuh anak laki-laki kamu, berapa ribu jumlah dia, yang telah melakukan penghinaan terhadap kamu dengan menjadikan kamu kuli-kuli waktu di bawah pemerintahan dia dulu. Sekarang saksikan dia dengan tenteranya sedang tercungak-cungak menuju kepada pengakhiran kehidupan masing-masing. Kamu tak rasa itu satu kebesaran? Allah selamatkan kamu. Fir'aun mati depan mata kamu. Harap-harap tak ada lah yang jenis terpelengok munafik apa. Tapi lihatlah sejarah seterusnya. Sampai saja di kawasan Bukit Tursina,
Nabi Musa naik bermunajat kepada Allah beberapa puluh malam, 40 malam. Mari mangkuk hayun tu siapa dia? Samiri lah. Mari Samiri, ringkas cerita semua dah tahu, buat patung lembu, lepas tu suruh Bani Israel pergi sembah. Nabi Musa naik ke atas Bukit Tur Sina nak cari Tuhan dia, tak turun-turun sebab tak jumpa Tuhan dia. Sebab Tuhan kita yang sebenar ni lah. Ni patung lembu Tuhan kita yang sebenar. Jadi yang munafik, yang bukan beriman dengan sebenar-benar keimanan, pi boleh sekali dengan Samiri sembah. Tuan-tuan boleh lihat isu ni. Isu ni bukan isu biasa. Isu ni bukan isu main-main. Selalunya benda-benda macam ni ialah bila tempoh masa seperti tadi. Nabi Yusuf tinggal, nak mari Nabi Musa. Kita tak pelik kalau jadi macam-macam. Sebab putusnya hubungan wahyu, putusnya hubungan Nabi dan Rasul sebagai pembimbing. Kita lihat apa yang berlaku kepada kafir musyrikin Mekah. Kita tak rasa pelik sangat sebab last pun mari pada depa Nabi Ismail sebelum mari Nabi Muhammad. Kalau depa jadi macam-macam tak pelik sangat. Tapi ni Nabi Musa duk hidup lagi, Nabi Harun yang diawasi mereka tu duk hidup lagi. Baru sat-sat tadi kamu menyaksikan mukjizat kebesaran Allah, Fir'aun mati depan kamu. Boleh kamu pi sembah patung lembu? Kita cannot brain lah. Sampai tahap tu mereka diperbodohkan. Ringkas cerita, turun Nabi Musa marah dekat abang dia Nabi Harun. Pasal apa tak jaga elok-elok Bani Israel? Pasal apa boleh terlepas benda besar macam ni ni? Last kali halau. Habis dah geng-geng munafik tu keluar. Betul ke habis? Betul ke habis tuan-tuan? Tak habis lagi. Nak tengok munafik yang masih berbaki, contoh bila sampai di sempadan bumi Kanaan. Bumi Kanaan tu adalah bumi yang dijanjikan oleh Allah kepada Bani Israel. Ni bumi yang aku janjikan untuk kamu. Tapi sebelum kamu dapatkan bumi ini, dalam bumi ini ada penduduk dia. Jadi kamu kena berperang dengan mereka. Lawan mereka, dan Allah jamin pula peperangan dan perlawanan ni akan dimenangi oleh kamu. Mana tuan-tuan nak cari? Kita nak berperang ni, nak mengharapkan kepercayaan jaminan daripada manusia pun tak berapa harap. Kalau kita ni duduk dalam tentera, pelatun mana-mana lah. Komander kita kata, kita akan berperang dengan komunis ni. Dan aku jamin kita akan menang. Tu pun dalam dua lagi jaminan tu. Mungkin jaminan tu sebab komunis ada 40 orang, kita satu pelatun 400 kata. Tentera dia senapang patah, kita mesigan apa-apa. Jadi bagi jaminan, confirm kita akan menang. Belum tentu. Tapi ni siapa yang bagi jaminan? Allah bagi jaminan. Kamu perang, aku bagi kemenangan pada kamu. Last kali apa jawab dia? Izhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Pergilah kamu wahai Musa, ajaklah Tuhan kamu sekali pergi berperang. Kalau menang kami masuk, kalau kalah kami lari. Ni manusia apa ni? Manusia yang benar-benar beriman ke manusia munafik? Manusia munafik lah ni. Beria-ria kami taat pada Musa, kami setia pada Musa, kami menyokong Nabi Musa. Bila datangnya perintah Allah suruh berperang, perkataan celupak ni lah yang keluar daripada mulut mereka. Tapi bila celupak macam ni, Allah hukum mereka sesat di padang teh berapa tahun? Sesat di padang teh berapa tahun? 40 tahun tuan-tuan sesat tengah padang pasir. Tak boleh gambarkan. Kalaulah kita umur 20 pada masa tu, baru jadi cikgu, 40 tahun pencen terus. Keluar-keluar tu pencen. Dah 40 tahun duduk dalam tu sesat. Kita masuk tu umur 20, sesat 40 tahun, keluar pencen terus. DG52, tak ada masalah. Nah habaknya tu hukuman yang Allah bagi. Bila mereka lepas, zaman Nabi Yusha'. Itu kisah kan, Nabi Yusha' dengan tertahannya matahari panjanglah kisah tu. Okey. Oh, ni baru nak masuk tafsir ni. Tadi mukaddimah saja, tak apa. Alang-alang manggil, payah nak datang kan.